Gini ya, gue bakalan sharing carnivore diet yang gue lakuin pada saat gue baru lulus kuliah. Itu pada saat gue gajinya UMR, itu di Jakarta pada saat itu 4 juta. Yang total makannya, itu budgetnya kalau di total 1.050.000 sebulan. Jadi dalam seminggu, kita butuh 4 kg paha ayam filet, itu totalnya 1 kg itu 40.000. Yang kedua, kita butuh 1,5 kg telur. Totalnya itu 45.000, kita dapat 25 butir telur. Dimasaknya, itu sama minyak kelapa dengan budget 30.000, kita udah dapat 1 kilo minyak kelapa. Itu buat sebulan. Pola makannya gimana bang sehari-hari? Nah, jadi pola makan sehari-hari, saran dari gua itu 2-3 kali sehari dengan porsi dagingnya itu 500-600 gram paha ayam tadi. Yang kedua, kita pakai telur juga, 3-5 butir telur. Yang terakhir, kita garamin tuh. Sama kita masaknya itu, kita pakai minyak kelapa yang kita udah beli. Total kalorinya itu berkisar di 1.500-1.700 kalori. Proteinnya juga udah tinggi ya, sekitaran 170-190 graman tuh per hari. Mau gambar.